kita mengatakan apa-apa ayat atau surah yang diturunkan selepas hijrah, walau ia diturunkan di Mekah. Sebab ada ketika beberapa ayat saya tak banyak yang Nabi pergi ke Mekah, ketika diturunkan di Mekah selepas hijrah, dan ia masih lama dinamakan Madaniyah. Sebab itu definisi sangat penting, bukan pada nama saja. Jadi kita sebut Madaniyah berarti dia selepas daripada berhijrah. Kalau Makkiyah sebelum daripada hijrah, walaupun bunyinya seperti dinisbahkan kepada tempat Makkiyah dan Mekah Madaniyah, turun di Madinah, tapi sebenarnya dari segi tafsir, dari segi ketepatan definisi, ia membawa maksud ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Nah, apabila ayat itu diturunkan selepas hijrah, berarti Nabi berhijrah saja ke Madinah, Nabi telah dilantik menjadi ketua negara kepada sebuah negara yang mempunyai perbilang kaum, perbilang agama. Dan ia melambangkan bahawa ayat-ayat ini diturunkan selepas Nabi mempunyai otoriti. Dan sebab tu ayat-ayat hukum yang tak banyak sebenarnya. Kalau kita tengok ayat-ayat hukum ini hampir 5% sahaja daripada keseluruhan ayat Quran. Yang ayat hukum hakam ini banyak diturunkan di Madinah. Jadi apa-apa yang diturunkan selepas Madinah itu, dengan fenomena-fenomenanya, bila kita kata Madaniyah, contohnya dah ada kelompok orang-orang munafik. Kalau ayat itu Makkiyah, ketika diturunkan tidak ada kelompok yang namakan munafik, yang ada musyrikin Mekah. Jadi dia akan memberi gambaran yang berbeza. Dan bagi mereka yang mengkaji tafsir, saya katakan bahawa untuk antum sendiri pun, untuk anda sendiri, bila anda membaca surah tertentu, cuba tengok Makkiyah ke Madaniyah. Dan bila anda dah identify itu, anda boleh dah mengagak bahawa suasana sahabat ketika menerima ayat ini, mereka masih lagi menjadi golongan yang terpencil di Madinah, di Mekah, yang dibuli, yang. Tapi kalau di Madinah ketika itu mereka telah diberi kuasa dan mereka telah mempunyai fenomena yang lebih kronik lagi. Sebab dulu tak bergaduh sesama Saff Muslim. Tapi bila di Madinah, atas nama Saff Muslim itu dah ada golongan munafik yang mengaku Islam. So fenomenanya berbeza dan pendekatannya berbeza. Dan kita cuba memahami ayat-ayat itu, bagaimana perasaan sahabat ketika ayat itu diturunkan. Dan ketika itu kita akan dapat merasakan kelazatannya. Dan apabila kita kaitkan dengan sirah yang kita belajar dan kaitan dengan ayat itu, dia cukup memberi makna yang lebih mendalam. Namun begitu, ayat-ayat ini diturunkan dia bukan berdasarkan kepada peristiwa itu sahaja, tetapi ayat-ayat Quran ini telah diterima pakai untuk realiti semasa. Jangan kita mengatakan bahawa ayat ini sesuai, bila kita membincangkan ayat Makkiyah Madinah, maka kita mengatakan ayat ini sesuai untuk zaman dulu. Tidak. Ia adalah memberikan bagaimana spirit ketika ayat itu diturunkan, dan kemudian kita cuba pula untuk mencari, mencongkil apakah yang boleh dikaitkan dengan realiti semasa. Dan inilah bererti tafsir itu akan hidup dan kita akan dapat memahaminya yang lebih mendalam. Bagaimana kesuasana diturunkan dan bagaimana kita nak kaitkan ayat ini dengan realiti semasa untuk menyelesaikan masalah-masalah semasa. Baik, sebelum ayat ini diturunkan, ada beberapa pandangan terhadap asbab nuzulnya, sebab ia diturunkan. Antaranya perbualan sesama sahabat, yang lupa oleh kerana dia Madaniyah, dia adalah ayat selepas hijrah. Lau na'lam ayul a'mal ahabbu ilallahi la'amilna. Sahabat-sahabat bercakap bersama mereka dan bertanya kepada Nabi SAW akhirnya, kalaulah kami tahu apakah amalan ini, apakah amalan terbaik yang disukai Allah, sudah tentu kami akan laksanakannya kalau diberitahu pada kami. Padahal ketika itu dah banyak amal yang telah mula diperkenalkan oleh Allah kepada sahabat-sahabat, tapi mereka masih bertanya lagi. Ada kemungkinan mereka bertanya ini kerana ketika itu dah mula berhijrah ke Madinah. Dan jangan lupa, bila berhijrah ke Madinah, bila ada saja kuasa, maka ketika itu telah ada ancaman dan perlukan protection. Dan ketika protection itu, maka kita tahu bahawa orang-orang Mekah masih seolah-olah nak mengejar Nabi yang berhijrah ke Madinah itu, dan mereka telah memulakan pasukan untuk mengawal dan menjaga Nabi. Sama-sama ada orang Ansar ataupun orang Muhajirin, mereka telah mula bergila-gila mengepung dan menjaga
tempat kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti telah ada pasukan yang bersenjata. Kalau di Mekah tidak ada pasukan-pasukan bersenjata begitu. Dia adalah pribadi. Kalau Sayyidina Hamzah nak tolong bapa saudara dia, Sayyidina Umar yang ditakuti, ya ada begitu. Tapi sebagai satu pasukan yang bersedia untuk itu belum ada lagi. Sebab jihad belum diperkenalkan secara terbuka. Dan seolah-olah mereka nak bertanya pada Nabi, amal itu kalau diperintah pada kami untuk jihad, maka kami akan laksana, kami akan sanggup, kami akan. Seolah mereka menagih. Dan bagi orang yang beriman tentunya hatinya bersih, tetapi ternyata sebahagian daripada mereka apabila mula diperkenalkan dengan ayat-ayat jihad atau perintah jihad, mereka telah mula mengeluh. Sebelum hukum diturunkan, mereka minta kalau boleh turunkanlah hukum. Tetapi selepas hukum diturunkan, sebahagian daripada mereka merasakan hukum itu jadi bebanan. Dan ini ternyata apabila golongan munafik, ketika dia membicarakan tentang itu, dia selalu menyebut kata nahnu minkum wa ma'akum, slogan orang-orang munafik. Kami adalah sebahagian daripada kamu dan kami bersama kamu, tapi cakap mulut sahaja. Ini antara petikan-petikan kata-kata orang munafik ketika ulama-ulama tafsir membicarakan di peringkat awal daripada surah As-Saff ini, kerana ada kaitan dengan celaan terhadap orang yang bercakap tapi tidak memperkenalkan apa. Antaranya ialah sebab orang-orang munafik ini menyebutkan nahnu minkum wa ma'akum, kami bersama, ada sebahagian daripada kamu dan kami bersama dengan kamu. Tetapi sebenarnya itulah kata-kata yang biasa diungkapkan oleh orang yang ada kepentingan. Sebab apa saya mengatakan bahawa ketika di Mekah, orang masuk Islam tidak ada kepentingan, betul-betul ditapis. Tapi kalau di Madinah, orang dah ada kepentingan, sebab itu dah ada golongan munafik. Jadi maksud saya tadi, ini antara ungkapan-ungkapan yang dikumpulkan oleh Tafsir dan apa ayat itu nak diturunkan dan dibicarakan. Baik, dalam surah As-Saff ini, satu perkara yang cukup menarik, kalau saya bertanya kepada anda, bagi anda yang dah dapat inline bahawa kita akan baca Tafsir surah As-Saff, dan tentunya ada yang dah buka ataupun yang tak buka langsung email itu. Baik, kalau surah As-Saff ini ada beberapa kali kata seruan memanggil orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ada beberapa kali? Bagi mereka yang dah tahu sila bersabar sekejap, bagi mereka yang tak tahu sila buka Quran tu gila. Tengok surah As-Saff, bukan surah As-Saffat. Nanti kan surah lain yang dibuka. Surah As-Saff. Cuba kira ada berapa kali ya ayyuhallazina amanu? Tiga ke empat? Cuba cek, tentang satu lagi lah. Tiga ke empat. Disahkan oleh anda sendiri. Ada tiga kali ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang dapat empat tu? Kufar lah. Takut anda buat surah lain. Bahasa Malaysia. Tiga eh. Bila kita melihat tiga itu nanti, kita akan merasa adab dalam Al-Quran ini cukup unik dan ia perlu digunakan oleh para pendidik untuk melihat kenapa ayat ini sampai tiga kali. Sebelum kita masuk pada surah ini, pertama ayat yang kedua kan, ya ayyuhallazina amanu bima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap tapi tidak mengkotakan, tidak melaksanakan, tidak buat apa yang kamu cakap. Ayat yang kedua, ayat ini menggambarkan kepada kita seolah-olah ada warning kan, ada kemurkaan Allah, seolah-olah mempertikaikan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu bercakap tapi tak buat. Seolah-olah Allah SWT mempertikaikan, seolah-olah Allah marah, ada yang tak kena. Maka dia akan menimbulkan rasa kesedaran, apakah yang dimaksudkan. Bagi kita pada hari ini, kita kena kata, ya Allah, na'udzubillah, moga-moga aku yang tak engkau maksudkan, bukan aku. Aku akan cuba laksanakan apa saja yang aku cakap, insyaAllah, apa yang aku janji, apa yang berarti disertai dengan rasa bersalah. So, rasa bersalah ini sangat penting. Apabila seorang nak cari ilmu, anda kena rasa ada buat kesilapan, ada rasa kekurangan, ada rasa tak sempurna, maka anda akan lebih berhati-hati untuk lebih bersedia supaya tidak melakukan kesilapan. Sebab tu teknik-teknik pengajaran moden seperti PPI dan sebagainya kan, kita tengok problem dulu, disaster dan sebagainya,
salah pasang kemah ke, nampak tak strategi bila berada selesa, anda kata, oh, jangan buat ni, jangan ini, tak boleh, tak boleh. Kenapa? Apa patutnya nak buat masa anda berkaji? Maka ketika itu, kesediaan itu akan lebih lagi. Baik, himpunan yang kedua, dalam surah ayat yang ke-10 pula, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang ini kelihatan seperti berbeza. Yang pertama tadi seolah-olah Allah menegur, ada yang tak betul. Yang kedua ini dia dah mula ada tawaran. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalau aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang mana dengan perniagaan itu akan menyelamatkan kamu daripada azab. Allah ajak berniaga dan kemudian Allah menjadikan sesuatu, dia nak bagi sesuatu. Nanti kita akan tengok tafsir dia. Cuma saya nak tengokkan bagaimana susunannya. Yang pertama seolah Allah menegur. Yang kedua Allah menawarkan. Tetapi bila kita tengok yang ketiga, nampak dia berperingkat-peringkat. Dan yang ketiga iaitu himpunan ayat yang ke-14 panjang, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam hingga akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah ansar. Ini kali perintah direct. Berarti kalau Allah nak bagi tugas kepada seseorang, dia melihat kemampuan dan kesediaan seseorang. Mula-mula dia tegur orang itu dulu supaya orang itu rasa bersalah dan rasa ingin merujuk, rasa ingin bertaubat, rasa ingin kembali, rasa ingin mengadu pada Allah supaya maafkanlah, ampunkanlah. Kemudian bila hati itu telah jinak, maka Allah SWT panggil, nak tak kalau aku tawarkan kamu satu perniagaan yang menguntungkan, yang kamu akan selamat daripada azab dan beberapa tawaran-tawaran yang berikutnya. Tapi yang ketiga, bila kita dah faham dan kita telah bersedia untuk menerima tawaran-tawaran itu, kali ini Allah lebih berterus terang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kunu, hendaklah kamu menjadi ansar Allah, pembantu-pembantu kepada agama Allah ini. Sebagaimana golongan-golongan yang teguh. Tiga peringkat ini, tiga peningkatan daripada ayat kedua, ke-10 dan 14 yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu ini, mempunyai makna yang sangat besar. Ini kita melihat surah Saff dari segi big picture, tengok keseluruhan dulu dari segi helicopter view, apalagi istilah-istilahnya. Ya, apa yang dia pilot from the eye of the eagle, melihat gambaran barulah kita akan nampak. Kalau kita main terus tebuk begitu saja, mula daripada awal, saya rasa kita nampak, oh, rupa-rupanya surah Assoc ini begitu rupanya. Okey, surah Assoc. Assoc maksudnya apa? Barisan. Barisan, susunan. Surah ini namakan surah barisan dan susunan. Baik, Allah SWT mulakan pada ayat yang pertama, subhanallahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwal azizul hakim. Subha membawa maksud fi'il madhi, benda yang telah berlaku, telah bertasbihlah pada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan bila telah maksudnya lepas, dia menunjukkan maksud berterusan. Walaupun ia membawa maksud telah, tapi telah kat sini bahawa telah mula, telah lama bermula, telah lama terjadi. Dan walaupun dia masuk past tense, tapi akhirnya dia membawa masuk kepada apa? Berterusan sampai bila-bila. Ini dia segi balang. Walaupun dia kata telah, jangan kita kata telah buat dah habis past tense, tapi telah yang kat sini membawa masuk, ia telah lama bermula dan dia akan kekal dan berterusan. Sabaha, kalau diterjemahkan kat sini, mengucap tasbih kepada Allah. Mengucap tasbih dalam bahasa Arab, dia memasukkan, menunjukkan ketundukan, khada'ah, dan kemudian menyucikan. Bila seorang itu bertasbih, berarti dia menyerahkan diri untuk tunduk dan dia menyucikan. Berarti dia menyucikan, berarti dia menafikan bahawa Allah tidak layak, tidak layak, tidak layak, tidak layak. Dan dia mengesahkan dan meyakini dan penuh yakin bahawa Allah SWT layak bersifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji. So, bila kata-kata subhanallah, maha suci Allah, berarti kita dengan penuh keyakinan merasakan bahawa Allah tidak layak dengan sifat-sifat kekurangan. Dan ia akhirnya menjadi zikir. Berarti sabbaha
lillah, telah bertasbih kepada Allah ini apa yang ada di langit dan di bumi. Cuma kita mendengar burung berbunyi, sebenarnya kicauan burung itu sebenarnya dia sedang ber, dan kita tidak faham. Sebab itu bila kita pagi-pagi bangun tidur dengar bunyi burung, dekat sistem anda ada dengar bunyi burung tak? Alhamdulillah ada kan. Kalau anda tutup bilik anda dengan aircon, sebenarnya tak dengar bunyi burung itu. Nyamuk. Cicak. Pagi-pagi ni cicak ke pula? Pagi dah tak bunyi dah cicak. Cicak dah tidur. Okay. Apa-apa sahaja bunyi itu, sebenarnya ia sedang bertasbih dan kita tak faham maknanya. Dan cuba bayangkan, saya minta apabila kita membaca ayat seperti ini, telah bertasbih sejak berdoa, apa yang ada di langit, apa yang ada, apa perasaan kita? Kita rasa Allah hebat, okay, itu melihat kepada Allah. Cuba diri kita, apa yang kita rasa? Kita rasa kita kecil, kita rasa kita terdil, kita rasa malu bahawa segala yang ada kat langit bertasbih. Siapa kita yang malas dan degil untuk bertasbih? Mesti hadirkan makna begitu supaya surah yang anda akan hafal ini, surah yang anda akan hafal ini, saya akan menyediakan, saya dah beritahu isteri saya, saya akan menyediakan 10 hadiah untuk sesiapa yang akan datang kepada saya untuk tasmih surah ini daripada ayat 1-14. 5 yang pertama di kalangan ikhwah brothers, saya akan bagi hadiah. 5 pertama di kalangan akhwat sisters, saya akan bagi hadiah. Ada 10 hadiah special untuk orang yang datang kepada saya untuk tasmih surah ini. Sama ada tua muda, pencerah atau kalau datang, saya akan bagi hadiah itu. Mereka yang dah ada sijil Mahat Hafiz saja yang tak boleh. Permohonannya ditolak. Tidak layak untuk menyertai. Tapi yang ya. Tawaran hanya dibuka hanya untuk 3 minggu sahaja. Itulah yang dipesan. Kalau boleh jangan tanya. Kalau tak tanya, saya tak akan letak sampai bila. Tapi boleh kena dah tanya, saya letakkan tinggi. Malam ni boleh? Oh, malam ni. Baik. Apabila kita dah hafal, kita dah baca, kita dah mendekati khatam ke ayat ini, dah mula masuk, meresap, rasakan bila sebut subhanallahi ma fis samawati, kita rasa kejut. Dan akhirnya dalam ayat ini Allah kata wahuwal azizul hakim, dan dia maha berkuasa. Dalam Al-Quran ni banyak orang letak ganti nama, ganti Allah letakkan sifat-sifatnya kan. Dan biasanya saya kutub juga suka bermain dengan benda ini, bermain maksud saya suka mengkaji kenapa Allah gunakan nama itu dan tidak gunakan nama yang lain. Biasanya saya kutub suka mengkaji. Kat sini wahuwal azizul hakim, dia adalah berpadan. Apabila tadi kita dah mengatakan segala yang kat langit dengan kat bumi tadi bertasbih pada Allah, wahuwal aziz, al-aziz ni boleh kita katakan seperti apa? Berkuasa. Dalam English dia kata apa? Siapa buat Quran English? Al-aziz terjemahan sebagai apa? Almighty. Okay? Exalted. Yeah. Almighty. Exalted. Yeah. Aziz, gagah, perkasa, hebat kan? Al-Aziz. Tetapi gagah dan perkasa itu bukanlah bersebarangan dikaitkan dengan sifat Al-Hakim yang maha bijak. Ada orang gagah perkasa tapi tak rasional kan? Marah membagi butuh, apa-apa-apa gitu kan? Tak ada. Yang ini dia bersifat dengan gagah perkasa, kuat dan juga berkuasa, tetapi diletakkan, dipasangkan dengan sifatnya yang banyak, tapi dipasangkan dengan sifat apa? Bijaksana. Dan akhirnya kita rasa, walaupun aku takut pada Allah yang bersifat ini, tapi aku tahu Allah ini maha bijaksana. Nampak tak? Cuba kalau kita lihat ayat yang pertama sahaja, kalau untuk saya tafsirkan habis untuk malam ini sahaja. Tapi oleh kerana kita janji tadi tanah dalam-dalam, silap-silap boleh habis satu surah malam ni, tengok bergantung kepada mood kita berbincang. Kalau mood kita berbincang detail, setahun lah surah ini akan habis. Tapi kalau mood kita bincang tak detail, barangkali boleh habis malam ni juga. Okay? Baik. Cuba bayangkan bila kita merasakan subhanallahi ma fis samawati, berhenti kat situ sikit, kita merasakan rasa apa tadi? Rasa malu dan rasa takut juga. Sebab apa? Semua makhluk ini bersigir pada Allah. Dan kalau makhluk ini marah pada kita bila kita buat maksiat, bumi yang kita pijaknya malah terbongkar oleh kerana kita buat benda yang tak senonoh, oleh kerana hati kita tak bersih, tak jernih, kita pijak lift yang tengah berzikir itu, dia geram kat kita, dia empaskan diri ini. Takut tak kita? Sebab wayu dan besi itu berzikir.
Sebab tu kalau kita pijak bumi ini, pijaklah dia dengan, kalau boleh, jernihkan hati kita. Walaupun orang buat tak senonoh pada kita, tapi kita adalah merupakan orang yang jernih. Dan besi-besi itu bila dia berzikir, dia tengok kita, dan kita pun masuk dalam keadaan berzikir juga. Ini masuk-masuk lift tengok orang tak ada kuih. CCTV ada dalam tu kan. Jadi maksud saya, rasa batu, pasir, simen, kipas, angin, pokok, daun, semuanya berzikir.